Siang Pak. Saya yang di. Ya, saya Dimas, mahasiswa Politeknik Engineering Pertanian Indonesia dari program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian, Pak. Iya, Pak. Mesin ini berfungsi baik, Pak. Alhamdulillah berfungsi baik, Pak. Untuk jurusan apa ya penggunaan mesin ini, Pak? Untuk mesin ini di PEPI digunakan umumnya lebih dominan di program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian, Pak, gitu. Sebenarnya semua jurusan pasti menggunakan ini, cuma yang lebih dominan itu di program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian, begitu, Pak. Mesin ini mudah di operasionalnya, penggunaannya mudah atau bagaimana? Alhamdulillah sih cukup mudah, karena kemarin pada saat training awal itu dari kawan lama sendiri sudah ada yang mengajarkan juga. Oh, trainingnya cukup baik, cukup, ya? Trainingnya cukup baik, Alhamdulillah. Begitu, cukup, Pak. Cukup mudah dipahami gitu ya, iya. Untuk si teman-teman kawan lama menjelaskan fungsi dan penggunaan setiap ini cukup jelas ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Siap. Tapi kalau untuk penggunaannya ini maksimal, sudah digunakan secara maksimal ininya? Kalau penggunaan untuk secara maksimal pada kondisi seperti ini sih belum, Pak. Jadi pada kala kondisinya sedang sudah lumayan mulai membaik, kita bisa ke warehouse ini untuk praktek seperti itu, Pak. Oh, kalau mesin ini dominan di jurusan TMP atau Teknologi Mekanisasi Pertanian, Pak. Ya, karena di kita ini mesin ini digunakan sangat-sangat digunakan dalam mata kuliah perbengkelan seperti itu, Pak. Waktu itu kita sudah membuat sebuah praktek ya, Pak. Sudah praktek itu memotong sebuah benda pejal menggunakan ini, menggunakan kemudian dibuat seperti kerucut itu, Pak, bentuk kon ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di jurusan lain pun pasti menggunakan ini untuk jurusan-jurusan seperti tata air, teknologi pertanian itu. Jadi pasti menggunakan ini, namun untuk yang lebih dominan adalah dari jurusan teknologi mekanisasi, Pak, seperti itu. Terima kasih, silahkan lanjutkan dalam bekerja. Siap. Oke, itu tadi salah satu penjelasan dari generasi milenial, salah satu mahasiswa Politeknik Engineering Pertanian Indonesia yang sangat memanfaatkan atau memerlukan mesin-mesin yang kami support. Saya dari PT Kawan Lama berdedikasi untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.